Yuk saudara, ini makan nasi, nasi putih yang masih mulus, biar kagak mulus, diiringi dengan kibudu basu. Ini adalah Sri Dewi buat sih, kata orang Jawa. Kalau yang ini namanya kibudu basu alias ikan dan nasi. Sumangga, kami persilakan bagi keseluruhannya, ayo kita bersama-sama makan nasi. Saya mau menuju ke tempat apa yang saya cari di kawasan sungai tertentu, yaitu akan menangkap ikan-ikan tersebut yang dinamakan ikan sembilang. Oke coy. Ok, brut. Halo bosku. Jangan lupa ya. Jangan tidak dilihat wajah saya yang seperti sahabat gerandong. Walaupun seperti sahabat gerandong, namanya juga manusia biasa. Itu Mas Jun sudah turun ke Sungai Bosku. Mudah-mudahan pencarian ikan sembilang sore hari ini Mas Jun bisa diberi keselamatan dan tentunya diberi hasil yang maksimal lah. Minta doanya Bosku. Jangan lupa kata Mas Jun, tonton terus video Mas Jun agar Mas Jun lebih semangat lagi membuat konten bersama saya. Maksudnya bos masih seperti biasa, masih meraba-raba, belum bisa menemukan lubang ikan sembilang. Jun, kira-kira jam berapa ya? Sebentar lagi ini akan pasang, karena semenjak pagi surut non-stop sehingga nyampe jam tengah tiga. Jadi sebentar lagi pasang ya. Pasang. Ya, mudah-mudahan sebelum air pasang Mas Jun bisa duluan memperoleh hasil ikan sembilang. Ya, insyaallah.
Sungguh beruntung saya mendapatkan udang sebanyak ini. Lebih mulia bagi hati saya. Iya, walaupun itu Mas Jun tadi menangkap udang di sungai, walaupun dapat segitu, cuman itu sangat besar artinya bagi Mas Jun katanya tuh. Ini sedang disembelih atau disilet, oh, biar dimakannya menjadikan halal lebih daripada yang halal. Itu ikan apa itu kecil-kecil? Ini namanya ikan blendem. Ikan blendem? Iya, ikan blendem itu. Iya. Dukunya ikan sembilang itu, yaitu adalah ikan blendem. Kok bisa dikatakan ikan blendem? Ya, semenjak zaman dahulu kala, nenek moyang menyatakan menyebut ikan blendem. Ikan dari ikan belayar, ikan janjan, blodog, dan apa itu, belanak, pegon, kedepung, jerjet, wegig, mendo, uget, benur. Ini sejenis ya, Net? Iya, yang dinamakan dukunya ikan tersebut adalah ikan blendem ini. Nah, itu apa ini, Net, yang pakar? Ya, biasa cerimet. Rajungan? Iya, rajungan. Nah, itu udangnya di apa ini? Disintik aja, Net? Ya, sintik pakai saja. Itu. Udah, cemplungin aja gini. Cemplungin. Biar enak rasanya, gurih, maknyes. Itu udang apa, Net, namanya? Ini udang yayasan, udang putih. Udang pecin ya? Ya, pecin. Kata orang Jakarta udang pecin. Udang pecin atau yayasan. Udang Panami, ada yang ngatakan udang Panami. Ya, cuman udang Panami sama panami udang pecin jadi itu beda ya. Nih. Ini namanya kerang-kerong. Kenapa itu tadi? Kerang-kerong, oh, kalau ini apa itu? Putih. Oh, buso ini putih. Ini kerang-kerong. Dan kalau yang ini, jangan lupa apa? Ini ikan kapasan. Oh, begitu besar segini. Besar segini besarnya atau segini besarnya. Kalau macam begini, yang ini namanya kapasan. Mana kapasan, Not? Ditunjukkan biar jelas. Nih, kalau yang ini kapasan ya. Jangan lupa ini. Kalau yang ini namanya tototan atau klotok. Oh. Klotok kalau besar bisa jadi segini. Iya. Ini namanya ikan klotok. Kalau ini masih kecil lain bentuk. Ini namanya ikan kapasan. Kapasan. Justru ada kapasan, pasti ada ikan padi-padi alias genjong, ya, itulah. Ikan pari ya, kalau ikan iya, genjong. Nah, itu bos, Mas Junya lagi bakar ikan buat lauk makan nasi. Nah, itu ada udang, ada kepiting, ada ikan blendem, ada ikan kapasan, kerang-kerong, ada ikan boso. Ikan kerang-kerong, pokoknya campur komplit aduk ya? Komplit lah, cuman ikannya ukuran kecil-kecil yang diperoleh itu. Nah, itu Mas Jun lagi bakar ikan, nanti makan, dan setelah makan nanti Mas Jun mau turun lagi ke sungai. Mudah-mudahan nanti Mas Jun bisa memperoleh ikan sembilang. Ikan yang dicari itu ikan sembilang. Kan kerang-kerong, bos. Net, pan salam-salam beli karo wong luar negeri sing nonton video nek kon. Ini salam buat sahabatku yang ada di kawasan Korea, Taiwan, dan Saudi Arabia. Hong Kong, Malaysia, Tiongkok, Singapura alias Malaysia, Brunei Darussalam. Dan keseluruhnya, oke? Okay? Yuk, sama-sama kita makan. Ini salam dari saya. Ya, bagi teman-teman, kata Mas Jun, yang sudah melihat video Mas Jun, kayak gitu tuh, yang sekarang berada di luar negeri, seperti di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Korea, Brunei, dan di mana saja, pokoknya salamnya dari Mas Jun. Katanya semoga kalian semua di luar sana bisa diberi keselamatan dan bisa memperoleh apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian dambakan. Setelah Mas Jun tadi itu makan, walaupun lauknya cuma ikan itu kecil-kecil dan udang yang kecil-kecil, ya, itu perasaannya syukur. Gimana? Muji syukur, alhamdulillah. Bahkan ini masih ada sisa
buat ngopi alias kopi luwak. Mana kopinya, Jun? Inilah kopi luwak. Yang rasanya manges. Kok brut. Yuk. Ya itu bos, tadi Mas Jun habis makan tuh tanpa sisa. Nah, ikan kecil-kecil walaupun tadi yang dibakar ikan kecil itu habis tanpa sisa. Kata Mas Jun, ya, perasaannya itu ya bersyukur karena hari ini Mas Jun masih diberi napas dan masih diberi nasi dan masih bisa merasakan nikmatnya ikan bakar walaupun ikannya enggak terlalu besar kan. Itu bos, Mas Junnya habis makan, merokok dan sambil minum kopi. Kopinya Mas Jun itu kopinya kopi luwak.